Halo sahabat Tembioki, kita malam ini akan kuliner di daerah Soekarno-Hatta Malang. Nah, kita akan makan ayam utuh. Di manakah itu? Yuk, kita ikuti video ini sampai habis. Ini Jalan Soekarno-Hatta, pemirsa. Ini di Ayam Utuh Lava Massiva. Nah, ini di Jalan Soekarno-Hatta. Ya, yuk kita ya ikuti perjalanan kita untuk kuliner malam ini. Ini saya duduk yang di outdoor, ada 4 meja, kemudian yang di dalam ada 3 meja. Nah, tapi kita akan makan yang di lantai 2, yang di atas. Yuk. Nah, itu Mas Andre sudah bawa makanannya ke atas, pemirsa. Oh. Ini yang kita di lantai 2. Nah, itu makanannya. Ini tempat makan yang di lantai 2, pemirsa. Nah, kita masuknya dari tangga itu. Di belakangnya itu ada toilet dan wastafel, pemirsa. Nah, ini dari lantai 2, balkon. Ayam Massiva ini malam minggu kalau di Jalan Soekarno-Hatta itu ini padat merayap, pemirsa. Jadi kita makan sambil menikmati dari lantai 2. Nah, ini kita makan di Ayam Massiva Pusat, ini Jalan Soekarno-Hatta. Ini hemat utuh super yang ayam utuh itu 54.500 kali 2, jadi total 109.000. Kemudian teh panasnya 2. Kemudian nambah teh panas 2, nasinya ini nambah lagi 2, 8.000, es tehnya 1, 4.000. Nah, subtotalnya 121.000, pajaknya 12.100, totalnya 139. Ini paketannya apa ya? Ini paket 2, beli 2 terus tambah nasi sama. Paketannya sama nasi. Paketannya sama nasi berapa? Paket nasi 2 minum 2. Oh. Ini paketannya ternyata untuk ayam utuh itu dapat nasi 2, es teh 2. Ini pemirsa. Wih. Wah. Ini betul-betul ayamnya utuh. Oh, ini yang saus kiri barbeque, yang tengah sambal mata, yang kanan sambal bawang. Ini pemirsa. Wih. Us, asli utuh ini, pemirsa. Ini kita berlima, pemirsa. Pesen nasi sama ayam 2 aja sudah cukup nih, pemirsa. Gede pemirsa, ayamnya pemirsa. Mantul nih. Ini pemirsa, Mas Andre akan mencicipi pahanya duluan ini, pemirsa. Dicocol. Sambal apa ini, Mas? Sambal bawang. Satu paha masuk mulut, pemirsa. Apa yang ketinggalan itu, Mas? Mantap. Ya. Mantap, sambal bawang itu gurih. Enak. Makan pemirsa. Boleh. Ini pemirsa. Mata sebelah kanannya merah, pemirsa. Ini di Ayam Massiva, Jalan Soekarno-Hatta. Dapat 3 sambal. Ini barbeque. Ini sambal mata. Ini
sambal bawang. Ini dino. Kita makan pahanya dulu. Ini paha kanan. Setelah tiga sambal, kita ambil saus ini. Saya suka yang ini, kita coba dulu. Kita sudah beli, tadi beli tiga. Ayamnya empuk. Tadi loh, enak juga kak. Kita cocok sambal barbeque. Kemudian rasanya jadi ayam panggang karena agak terbeku. Dan kita coba berikutnya. Ayam sambal mata. Ayam sambal mata. Sambal matangnya pedes. Sambal bawang. Pedas semua. Yang enggak pedas itu berbagi ini pemirsa. Nah, ini kalau enggak suka pedas yang ini aja. Tapi kalau yang suka pedas ini sambal mata sama sambal bawangnya. Kalau sambal ini aja. Lalu kan.
itu adalah sambelnya. Sambelnya bau pedes. Terus paket ayam itu dapat 2 nasi, 2 es teh ayam. Tapi pada ini malam saya mintanya teh panas saja. Teh panasnya enak. Panas, manis, panas. Ini nasi kedua apa beda? Nasinya panas putar. Ini pemirsa, pertama sudah habis. Ini ayam yang kedua. Ini berlima, 2 ekor ayam. Nasi tadi berapa? 6? 8? 8. 8 pemirsa. Sampai gede-gede, mantul. Ini yang masih giling pemirsa. Enak. Makan ayam, enak. Makan ayam apa makan sama ayam? Makan ayam. Makan ayam. Wah itu baksonya. Itu. Masih tinggal sisa satu. Siapa yang ngegong? Ini yang ngegong ini pemirsa. Ya lah. Ini gongnya pemirsa. Dong. Ya, mantap pemirsa. Ini ayamnya utuh, porsinya pas. Juicy, empuk. Kemudian nah ini. Ini nasinya sudah habis 2 bungkus semua. Ya, 2 porsi. Ini saus cocolannya sudah habis semua ya. Habis semua. Tulangnya sangat mas. Sudah. Oke. Mantap pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Bye.